Oi, beri laluan oi. Kebenaran nak makan. Rindunya nasi goreng. Hei, tak sabar-sabar. Eh, diorang nak pergi mana tu? Diorang dah lapar sangatlah tu. Wah, ini stelbot tu. Canggihnya dia. Semangatnya kau. Macam mana nak tak semangat? Stelbot ni antara bos Vera yang paling hebat dan dikenaki. Tadi dia besar, tapi... Cuk. Nak dah tahu semuanya dari laporan Commander. Stelbot ni dah diubah suai, dibesarkan dan kemudian dikecilkan oleh kuasa Bellbot, kan? Dia dah tahu semuanya. Jangan risau. Jurutera Nat dah sediakan tempat untuk Stelbot. Kita akan cabut Bellbot dan berikan semula pada Cactus. Boleh ke kau kembalikan Stelbot pada keadaan asal? Tiada masalah. Dengan Nat, not a problem. Fuyo, siap ada tagline lagi. Dah, jom kita hantar Stelbot ke Vault Power Sphere. Jom. Mesti Cactus suka bila dapat pakai Bellbot semula nanti. Sabar ya, Cactus. Baiklah, Lasmana. Ambil ni! Kau kentu, Kasim! Pasukan tempur A! Jaga sayap kanan! Semakin banyak kapal angkasa tiba. Tapi, mana kapal angkasa Kapten Barkoba? Stelbot dah diletakkan pada tempatnya. Apa benda tu? Dah tak pasti. Tapi reka bentuknya macam alat pengesan. Alat pengesan? Siapa yang letak? Mestilah lalang tu! Macam mana kau boleh tak perasan, Bobo Boy? Alat ni mengecil bersama Stelbot. Kami tak boleh... Lemah! Kau dah bahayakan kita semua. Kita kena hubungi Commander. Tak dapat. Aku tak boleh hubungi Commander. Kenapa, Cactus?